pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis menggelar pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2023-2024. Adapun kegiatan acara tersebut berlangsung di halaman lapangan sekolah SMAN 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis pada Senin 27 Mei 2024. Turut hadir dalam perpisahan dan pelepasan itu selain dihadiri Camat Cimaragas, Kapolsek Cimaragas, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimaragas, didampingi seluruh guru, komite, KCD 13 atau yang mewakili, dan para tamu undangan, para orang tua wali kelas 12 dan komponen lainnya. Serta 113 peserta didik kelas 12 dari dua jurusan, IPA dan IPS, yang dilepas. Di Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Wangsa Priangan mengabarkan. Kesempatan kali ini telah melaksanakan kegiatan pelepasan kelas 12, yang mana pelepasan ini adalah sebuah prakarsa dari keinginan dari anak-anak kelas 12, mungkin menjadi pertemuan terakhir atau kegiatan terakhir di sekolah kami yang ditindaklanjuti dengan tauhid dengan pihak sekolah, dalam hal ini dihadapi oleh saya sebagai pembina OSIS, dan kami sekolah menyampaikan pula ke pihak komite dan ditindaklanjuti oleh pihak komite dengan rapat komite dengan orang tua, dan alhamdulillah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan ini dengan dana swadaya dari orang tua siswa yang lulus, yaitu 113. Untuk sekolah melaksanakan ini karena mendapatkan mandat dari rapat orang tua dengan komite sekolah untuk menjadi pelaksana dalam kegiatan ini. Harapannya ke depan untuk siswa dan siswi kami, mungkin dengan wasilah kegiatan ini bisa lebih berkah untuk anak-anak, karena merupakan titik kimisteri, ya, kimisteri untuk anak dan selalu diingat oleh anak, apalagi di masa usia SMA. Dan momen itu bisa foto bersama dengan orang tuanya, dengan bapak ibu gurunya, itu mudah-mudahan dengan ketercapaian lulusan sekolah kami untuk tahun sekarang, yaitu 10% masuk ke perguruan tinggi negeri, alhamdulillah sudah tercapai dengan prestasi jalur prestasi, yaitu 11 orang, dan UTBK sekarang lagi ditekan sebanyak 6 orang. Mudah-mudahan lulus semua, jadi kita bisa mencapai itu untuk pencapaian atau standar kelulusan sekolah kami. Dan mudah-mudahan nilai ini tuh mungkin kesempatan dan waktu untuk yang lain mungkin bisa keluar.